Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalain notifikasi ya. Assalamualaikum, guysku. Selamat sore, guysku semuanya. Saat ini Bang Ipan ada di mana nih? Bang Ipan ini ada di Patung Harimau nih, guysku. Nah, ini Patung Harimau ini adalah momen untuk penyambutan tahun baru Imlek nanti. Nah, tadi barusan Bang Ipan nanya itu pada tanggal 1 Februari 2022. Nah, akan diadakan tahun baru Imlek. Nah, ini harimaunya, guys. Oh. Nah, di sini mumpung ada momen-momen ini menjadi tempat ajang tempat selfie di sore hari ya. Nah, dari etnis Tionghoa, dari pokoknya banyak ya, di atas pintu foto-foto dari Melayu, Jerman, pokoknya banyak ya. Jadi tempat wisata ya, wisata untuk foto-foto di sore hari. Nah, terus di belakang Bang Ipan tuh. Oke guys, yang baru nemu channel Bang Ipan ini, mari kita kenalan dengan cara teman-teman subscribe ya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol notifikasi loncengnya, guys. Nah, agar Bang Ipan lebih semangat lagi upload video hantu setiap hari tentunya demi kalian semuanya, guys. Nah, jadi ini namanya Brigit Corner ya, guys, ya. Nah, Brigit Corner ini perempatan perempatan dari ya, Bonek ya, Ponegoro Bonek. Nah, ini pas posisinya pas di depan hotel itu ya, Hotel Simpang. Nah, kalau anak-anak Singkawang, budak-budak Singkawang ya, biak-biak Singkawang pasti udah tahu yang namanya Brigit Corner. Nah, di saat ini ada patung harimau, guys. Nah, ini hanya untuk buat dokumentasi aja. Nah, buat kalian-kalian yang ada di luar kota atau kebetulan mau pengen ke Singkawang, silakan mampir sini ya. Untuk foto-foto sini, lihat patung harimau. Patung harimau ini. Wah. Huh? Patung harimau, guys. Enggak mati, guys. Mati yang merah, guys. Huh? Nih, kalau menyambar Bang Ipan, guys. Habis. Pokoknya habis kalau menyambar, ya, guys. Tuh, guys. Tuh, asik kan, guys. Seru kan? Pokoknya, ini. Nah, ini juga ada nih, orang selfie ya, selfie sore ya, orang foto-foto, bisa selfie. Ada juga bapak-bapak ini lagi persiapan ya, mau bikin apa, bikin apa ya, bikin apa untuk sini ya, untuk penyambutan tahun baru Imlek. Ih, guys, sedap banget, guys, di sini, guys. Nah, Bang Ipan foto-foto di sini, guys. Selfie-selfie, guys, pokoknya, guys. Nah, di sini banyak kalau di sore hari begini, nah banyak yang foto-foto lah pokoknya ya, dari anak kecil ya, dari orang dewasa, ada yang bawa keluarganya ya, khususnya warga Tionghoa. Di sore hari ini ramai, guys, ya. Nah, ini suasana, guys. Ini
Belum jam 5 sih, jam kadang jam 5 gitu ramai. Tidak di hari ini, ini jam 5 lah. Minggu ini jam 5 bisa ramai. Setengah 5 paling sore, setengah 5 dia sudah ngumpul ya, sini ramai ya. Pada hari Minggu ya. So, ini lihat guys. Nah, itu tuh. So, ini sudah ramai nih. Ah, dikunjungi oleh selain warga Tionghoa, dikunjungi juga oleh warga-warga Muslim ya. Tuh, ini besar kucing di guys. Nah, Bang Ivan menunjukkan kembali ya guys. Nah, kenapa Bang Ivan pakai bahasa Indonesia ya guys? Nah, karena kemarin ada komentar juga di komen ya, kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, hari ini Bang Ivan spesial ya, pakai bahasa Indonesia. Bahasa kampungnya Bang Ivan sembunyikan dulu guys, oke? Okay? Nanti begitu pakai bahasa kampung. Nah, ini tengok deh, tuh. Tuh, asik ya. Kalau udah perhatikan ya. Ini yang buat ini juga sangat sangat kreatif sekali ya guys ya. Yang buat patung harimau ini sangat sangat kreatif. Nggak tahu nih bahannya dari apa buatnya. Tuh kepala itu. So guys, tugas. Tuh hantu guys. So apa nih bahannya? Tolong tahu nih. Oh iya. Mantap mantap mantap. Tuh. Oke okay guys, nah sampai sini dulu vlog Bang Ivan di sore hari ini ya. Kebetulan Bang Ivan juga mau pulang ya, udah capek karena Bang Ivan juga habis pulang beraktivitas. Bang Ivan sempatkan untuk mampir sini guys ya, demi kalian semuanya, oke? Okay? Nah karena Bang Ivan penasaran dengan patung harimau ini, karena patung harimau ini adalah adanya setahun sekali guys ya. Setiap momen penyambutan hari raya Imlek ya, tahun baru Imlek nanti ya tanggal 1 Februari. Oke, okay. Bang Ivan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Sampai bertemu. Oke, okay. Ciao.